Turnamen Bulu Tangkis Internasional Indonesia Masters 2024 siap digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta mulai 23 hingga 28 Januari mendatang, di mana ada 278 pebulu tangkis dari 29 negara yang ikut serta dalam turnamen yang masuk dalam rangkaian HSBC BWF World Tour Super 500 itu. Sebagai tuan rumah, Indonesia menyertakan 34 pemain. Di antaranya Jonathan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo di sektor Tunggal Putra. Sementara di Tunggal Putri ada Gregoria Mariska Tunjung, di sektor Ganda Putra ada Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Di Ganda Putri di antaranya Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Ada juga Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Emmanuel Wijaya di nomor Ganda Campuran. Turnamen tersebut seperti diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Masters 2024 Arman Darmaji dalam konferensi pers di Jakarta pada 22 Januari merupakan ajang yang spesial. Pasalnya merupakan ajang kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024. Jadi tentu ini kesempatan besar untuk para atlet yang akan berakhir di bulan April tahun ini. Jadi tentu ini kesempatan besar untuk para atlet kita, terutama yang dari Indonesia, untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya demi ikut serta dalam Olimpik Paris 2024. Kami juga tidak mau terburu-buru dengan poin juga sih gitu. Yang penting kami mau mencapai target kami aja. Poin belakangan kalau untuk kami berdua. Kita juga gak mau buru-buru karena Kaprim biar fit 100% lagi, biar siap lagi untuk pertandingan selanjutnya. Dan untuk ini kita targetnya pastinya juara, tapi kita step by step, satu persatu. Daihatsu Indonesia Masters 2024 masuk dalam rangkaian HSBC World Tour Super 500, yang merupakan ajang ketiga di tahun 2024 secara beruntun, mulai dari Malaysia Open, India Open, dan Indonesia Masters. Selain poin menuju Olimpiade Paris 2024, total hadiah yang diperebutkan adalah $420.000 Amerika Serikat atau sekitar 6,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Afra Augesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.